Happy Songkran Festival 2023. สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีSongkran. Songkran, apa itu Songkran? Songkran adalah tahun baru untuk orang Thai ataupun orang Siam Malaysia mengikut kalender Buddha Thai yang akan disambut pada setiap tahun 13 hari bulan hinggalah 15 hari bulan. Secara tradisional, Songkran adalah tahun baru yang biasanya orang anak-anak, cucu-cucu akan balik ke kampung untuk menziarahi ibu bapa ataupun nenek diorang dengan siram air dekat kaki tangan orang tua yang tanda meminta maaf atau memohon maaf waktu tahun baru. Ada juga yang pergi wat untuk siram air dekat Buddha, untuk buangkan semua benda-benda yang buruk, apa yang kita pernah hadap, lepas tu untuk tenangkan hati kita sebenarnya. Sebab Songkran dia akan jatuh pada bulan April yang musim panas biasanya. So Songkran akan ada pesta untuk bagi budak-budak main siram-siram air, lepas tu letak-letak bedak dekat muka untuk bagi sejukkan badan dan bagi budak-budak happy ke waktu Songkran. Sebab waktu Songkran di Thailand ialah cuti panjang dia orang, cuti sekolah apa semua kan. So itulah Songkran sebenarnya. ปิดท้ายด้วยคำคมสงกรานต์ปีใหม่นี้สงกรานต์ที่มาเลอ่ะเล่นไหนได้มั่งไปเล่นข้างๆคุณอ่ะได้ไหมแต่ว่าเวลาเล่นสงกรานต์อ่ะต้องโดนสาดน้ำอ่ะสาดน้ำมาทำไมสาดใจไม่ดีหรอครับ